Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Paulus Eko Dianto dalam program acara Hari Ini Adalah Hari Yang Indah. Saudara-saudara, saya ingat bahwa kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menyiapkan tempat buat kita semuanya, dan Tuhan berkata, dimanapun aku berada atau dimana aku berada, supaya kamu pun juga berada, dan kamu tahu jalannya ke situ, jalan dimana aku berada, yaitu ke surga yang mulia. Nah, itu adalah yang berbahagia. Alkitab juga berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16, sampai yang ke-17, juga ke-18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Bahkan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan terjadi. Saudara-saudara, itulah Roh Kudus yang tentunya sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau hidupku dan hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang sangat indah. Itu sebabnya minta tuntunan Roh Kudus, belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus, ikuti petunjuk dan arahannya Dia. Saya percaya, saudara-saudara, hidupmu tidak keliru. Ada orang berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tetapi kalau hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, kita akan melewati hari-hari yang akan kita lalui, itu adalah hari-hari yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.